sering juga ketemu. Maksudnya bukan sering, tapi maksudnya kan sebelum ketangkep itu juga pasti kan papas-papasan aja. Jadi sebenarnya it's not something ini juga ya. Artinya tak bakal tolak permintaan CLBK, Luna Maya sudah siap dipinang Ariel Noah. Kisah perjalanan asmara Luna Maya dengan sang mantan, Ariel Noah memang selalu menarik untuk kembali diulik. Sering kali dijodoh-jodohkan dan didoakan kembali rujuk dengan Ariel Noah, Luna Maya akhirnya memberikan reaksi tak terduga hingga sukses membuat penggemar ikut baper. Mendengar harapan itu datang lagi, Luna Maya pun blak-blakan mengaku tidak menutup kemungkinan dirinya bisa kembali ke pelukan Ariel Noah. Apalagi akhir-akhir ini Luna Maya juga kerap kali kedapatan berdua dengan Ariel Noah. Sering juga bertemu, maksudnya bukan sering tapi kayak sukalah ketemu papasan gitu, ujar Luna Maya seperti dikutip dari kanal YouTube Popular Seleb. Lebih lanjut, Luna Maya pun mengaku tak akan menolak jika Ariel Noah menunjukkan keseriusannya. Kan kembali itu harus ada dua orang yang mau, kalau cuma satu saja, itu namanya putar balik, tergantung pendekatannya seperti apa. Nggak ada aksi, jadi mau reaksinya gimana nih, kata Luna Maya. Sebagai seseorang yang pernah mengisi hidupnya, Luna Maya bahkan blak-blakan menunjukkan kepeduliannya terhadap Ariel Noah. Didukung as a friend, kan bagaimanapun juga pernah jadi bagian hidup, ucap Luna Maya. Dia pun berharap Ariel Noah menunjukkan respon yang sama dengan yang Luna Maya berikan. Ya mudah-mudahan Ariel juga sama, kata Luna Maya. Meski belum tahu masa depannya dengan Ariel Noah, Luna Maya hanya bisa meminta doa untuk kehidupan dan percintaannya. Doain aja ya, Tang Yu, ujar Luna Maya lagi.